Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'du. Jumpa lagi dengan saya Jeffrey Browning di channel Cahaya Wali dan juga cahaya nurani. Apa kabarnya saudara-saudaraku? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diberi Allah ketenangan, ketentraman lahir dan batin, kesehatan lahir dan batin, dan juga diberikan keluasan rezeki yang berlimpah ruah, dan disingkirkan segala permasalahan, kesulitan serta kesusahannya. Amin, amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan membahas satu amalan yang akan membuat Anda sukses dalam berbisnis, berdagang, insya Allah dalam waktu yang relatif singkat Anda akan merasakan manfaat. Tapi sebelum itu, tolong tekan tombol subscribe dan loncengnya. Insya Allah dengan Anda melakukan ini, Anda telah membantu channel ini menjadi lebih maju, maju, dan maju lagi. Insya Allah. Oke guys, amalan yang dahsyat ini untuk membuat Anda sukses dalam berdagang atau dalam berbisnis yang sekarang mungkin Anda sedang bangkrut, ya, atau selalu tidak berhasil, atau dagang Anda sepi karena jarak yang tidak strategis tempatnya. Tapi Anda jangan khawatir. Kalau Anda benar-benar mengamalkan ini, insya Allah, Allah akan menolong Anda. Sehingga ada jalan keluarnya, sehingga laris dagangan Anda. Ya. Baik dagangan yang eceran maupun yang permanen, yang di toko atau Anda dagang itu restoran, ya, atau showroom mobil dan lain-lain. Insya Allah, Allah akan menolong Anda menjadi lebih sukses. Sedangkan redaksi dari amalan dahsyat ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Al-Malikul Haqqul Mu'bin Huwa ni'mal maula wa ni'man nasir la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Malikul Haqqul Mu'bin Huwa ni'mal maula wa ni'man nasir la hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Satu kali lagi saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Malikul Haqqul Mu'bin Wa ni'mal maula wa ni'man nasir la hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Jadi amalan ini telah diuji coba saudara-saudaraku, ya, oleh teman-teman saya terdekat yang dia berdagang, ya, membuka restoran, membuka itu entah jualan baju, ya, entah di emperan ataupun jualan di toko yang permanen.
Dan hasilnya, saudara-saudara, mungkin orang lain memakai pelaris, entah itu dari kiai, dari dukun, atau dari mana. Tapi ini, saudara-saudara, kekuatannya 10 kali dari pelaris-pelaris yang lain. Karena ini kita langsung munajat kepada Allah. Dan ini ilmunya adalah ilmu rahasia dari wali. Yang tidak sembarangan. Karena ini datangnya juga dari Allah. Kepada orang-orang yang istimewa. Jadi kedahsyatannya, kekuatannya ini 10 kali. Saya jamin 10 kali daripada pelaris-pelaris biasa. Ibarat ini pelaris super. Karena itu Anda amalkan ini. Kalau Anda yakin, ya, Anda sudah serius, Anda juga bisa mentransfernya ke cincin Anda, ya, dengan doa ini. Dan itu permanen sifatnya, saudara-saudara. Karena ini dari Allah, nur Allah, cahaya Allah. Jadi dibawa ke WC pun tidak akan hilang, tidak akan berkurang khasiat. Inilah kehebatan daripada asma rahasia wali, amalan ini. Karena itu saya ulangi lagi, karena ini memang tidak boleh ditulis. Jadi diijazahkannya melalui lisan. Karena itu dengarkan baik-baik dengan serius. Kalau Anda mau tulis silakan. Ya, tapi saya mengijazahnya melalui lisan. Supaya Anda tidak lupa, Anda boleh menulisnya. Dengarkan saya baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al Malikul Hakul mu'min huwa ni'mal maula wa ni'man nasir la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saya rasa ini cukup sering Anda dengar. Bagi Anda yang sering wirid, ini insyaallah mudah ini. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Malikul Hakul mu'min huwa ni'mal maula wa ni'man nasir la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al malikul haqqul mu'min huwa ni'mal maula wa ni'man nasir la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya, Anda bisa ulang ini setiap habis sholat fardu itu sebanyak 33 kali. Saking dahsyatnya ini. Kalau 33 kali semakin dahsyat, sehingga Anda ibaratnya pelaris bukan hanya antena biasa, tapi Anda memakai parabola yang istimewa, saudara-saudara. Karena itu Anda harus amalkan ini. Habis sholat fardu 33 kali. Ingat. Tidak boleh kurang. Tidak boleh lebih. 33 kali. Tapi sebelumnya. Supaya mujarab. Supaya terkabulnya amalan ini. Anda jangan lupa. Al-Fatihah kan kepada tiga orang kasih Allah, yaitu ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah satu kali, ila hadratin nabiyina Khidir alaihi salam al-Fatihah satu kali, dan last but not least ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jalani satu kali. Kemudian Anda amalkan amalan pelaris super ini. Asma rahasia wali pelari super. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Al-Malikul Haqqul Mubin huwa ni'mal maula wa ni'man nasir
la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, Anda baca habis sholat fardu sebanyak 33 kali, insyaallah Allah akan menolong Anda. Allah akan meramaikan dagangan Anda, toko Anda, ya, sehingga laris manis. Bukan hanya dijual biasa, kalau Anda jual di internet pun, insya Allah amalan ini akan sangat membantu Anda. Karena hampir setiap pedagang itu mempergunakan azimat pelaris. Karena itu taklukkan dengan amalan ini. Amalan pelaris super yang asalnya dari para wali. Oke, guys. Amalan ini pun akan menghindari Anda dari orang yang ingin menutup usaha Anda supaya bangkrut. Apapun yang dia lakukan, dia tanam di mana pun, itu akan tidak berarti kekuatannya, akan sirna. Karena itu amalkan ini dengan serius. Oke, guys, saya rasa cukup sekian penjelasan saya kali ini. Sampai ketemu lagi. Salam dari saya, Jeffrey Bruning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.